Halo, gimana opening gua? Halo semua, welcome back again with me again. Selamat datang di channel Sosuan Dudun. Tuh, kali ini saya bertemu dengan user Geomji, guys. Geomji, look at that shit. Geomji, anjing. Gua ketemu user Geomji dengan stat yang lumayan GG menurut gua. Kalau dia nggak pakai Geomji, rekordan ini tidak jadi. Tapi kalau anda sudah berhasil melihat recording ini, berarti dia pakai Geomji. Gitu, guys. Ya. Nah, gue ngeliat orang-orang pakai Hunter. Oh, bener bisa. Oh, gitu. Tuh, lumayan damage ya, kan? I'm dead, guys. See you next time, everybody. Di, what the heck, dude? Come on! Hey, anda penonton saya ya? Anda penonton saya ya? Nah gitu dong. Nah itu dia Geomji-nya, guys. Aslin gak sih bentuk panjang? Oh, apaan itu? Nightcracker. Wah, cu! Wah, gue dihapus VL-nya sama net si ini. Ini kenapa salah gue, cu? Ah, parah banget. Hobi hapus VL nih. Mati! Why you not die? Why you not die? What's up? Gua gak panik sama sekali. Ah, susah coy. Tadi gua kira gua kalau helmnya kena gua bisa ini, tapi gantung Geomji-nya, guys. Gila GG banget. Gua penasaran sih, dulu gua punya teman yang user Geomji, bener-bener user Geomji murni, user Geomji, cuman ya ke belakang dia. Cuman sayangnya dia udah pensiun ya dia. Dia udah pensiun dini dia sekarang. Kesannya atlet banget ya. Dia udah nggak main Geomji. Kombonya tuh emang kalau dia udah bisa begitu. Kalau dia Geomji, setahu gue, kalau dia udah pedangnya udah nongol semua, nah itu dia, itu waktunya combo biasanya. Kombonya juga nggak terlalu susah sih, menurut gue. Cari hit buat kenanya itu, menurut gue susah. Bisa begitu? Dan ini set gear tuh lumayan. Aduh, itu kena AD hold-nya panjang banget ya. Nah ini kombonya baru diomongin panjang umur ya. Oh, cuman dia nggak mau dilanjut. Itu kombonya kayak gitu tuh. Medanya share nyala sama nyala dong lucu. Meda share di sini selalu nyala. Tidak pernah mati. Kecuali enggak live streaming. Live streaming juga nyala. Di. Gila main cakep banget ya. Gua di drop mulu. Tapi kayaknya dia enggak pakai ini sih. Kalau feeling gue ya. Tutung, lu ngeliat enggak sih? Gua tuh bejebet nyesotnya itu loh. Licin banget anjir. Kayak ager-ager anjing, licin banget dah. Kayak dashing chu. Sa sa su sa su sa. Su sa su tau bu za. Ayanya. Ya kenapa tadi kombonya? Anjing ah. Anjing. Kayak gua kalah dah. Gue bisa pakai ini. Takut ya, lama-lama takut juga dia. Apa nih? Gak ada. Saya ingin kamu bayuan sama Nutcracker alias Perwanda. Boleh. Kenapa? Itu bisa nggak dihilangin itu yang berotot?
Enggak, gua gemes banget ngeliat yang ototnya itu loh. Woi. Bentar. Bentar, ayo boleh lucu. Ayo kita bawa nama agar gua aja. Entar abis ini ya. Abis gua kalah lawan ini ya. Kulin light sialan kalian. Cuk. Lah, enggak kepencet D. Tet. Anjir gua 2-0 enggak bisa nih. Minimal 3-1 lah. Ya, gitulah namanya juga tidur siang buat kesehatan bagus. Ya, still worth it. Spicy Bar baru saja memberikan 1000. Max Verstappen. Tadi ya, lagunya tetetetet. Sayang. Orang tuaku bentar lagi pulang, 1 menit lagi. Terus tiba-tiba meme-nya gitu. Tetetetet. 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 Astagfirullah, kita enggak fokus sama konten ini, cuk. Hehehe. Kamu tidak bisa, kamu infanteri. Wah! Kok gak kena? Pasti cheater. Gue yakin dia cheater sih. Cuk! Kalah gue guys. Tet-tet-teret. GG. Good game. Kenapa gue tiba-tiba mainnya kayak tolol banget gitu ya? Tapi licin banget gitu loh GMG-nya itu loh. Gak suka gue sama GMG-nya. Gak mau gue temenin lah. Hero dia licin. Aneh, geli-geli gimana gitu. GG. GMG-nya mainnya bagus. Gua enggak bisa nge-hit. Aku enggak bisa nge-hit. Dia pakai GMG licin banget, licin anjing, liatin. Statnya sih ngeri ya. Itu medal dosa gitu apa ya, Bro? Oh ya, ntar aja. Menurut gua hero ini GG. Hero ini enak sih. Cuman mungkin buat combo enggak enak ya. Soalnya kalau lu perhatiin dari tadi dia tidak menggunakan ini. Dia tuh sebenarnya kayak hero ini buat ngulur-ngulur waktu, buat nyicil, ngerti sih? Gua dari tadi di drop mulu malah pakai hero ini, aneh juga. Hero ini buat nyicil-nyicil terus gitu loh. Buat D-hold-nya lah, atau AD-hold-nya lah, atau something kayak gitu-gitunya buat nyicil terus. Menurut gua, oke lah. 1-10. Kalau lawan Dida Madam sih kalah ya. Kalau lawan Sansan Odo tuh menang. Ya, Sansan. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk konten gue. GeomG, user GeomG ya. Di Rival. Kita bakal turun ke rank berapa, kayak kita bakal turun Rival guys. Gua akan menghilangkan cita-cita gua sebagai duelist. Oke guys, mungkin sini. Dadah.